terima kasih banyak Pak Dirjen, tentu kita hormati bersama, dan juga ada Pak Bupati baru, ada Bupati Pangkep, dan juga Pak Kepala Balai Kereta Api, Bapak Amanagapa. Tentu kami adalah yang paling beruntung, alhamdulillah, satu kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat mengoperasikan secara terbatas kereta. Jadi ini sudah operasional dan gratis untuk warga sampai akhir tahun. Jadi kita tentu berharap semua warga untuk bisa memanfaatkan kereta fasilitas ini. Kedua, ini operasional terbatas karena ruang yang kita coba pakai adalah operasikan adalah Garonggong sampai Mangilo ya. Dan sebentar lagi insya Allah ke depan sampai Maros ya. Harapannya doanya semua, kita bertahap tentu, tapi yang penting jalan. Ini sudah beroperasi bertahap, tidak ada persoalan. Yang penting kita terus optimis bahwa ini bisa difungsikan masyarakat, karena tentu kita sudah banyak masuk investasi di sini, dan tentu ini tidak boleh untuk mangkrak, ini harus jalan terus ya. Dan satu lagi bahwa ini wisata banyak sekali yang dilewati ya, di sepanjang jalan Pangkep, Maros baru, dan tentu kita akan bekerja sama termasuk kami pemerintah daerah kabupaten kota akan menyiapkan juga fasilitas-fasilitas yang bisa menjadi daya tarik tersendiri sebagai salah satu fungsi selain kereta penumpang juga sebagai kereta untuk tujuan wisata. Kalau Anda orang Sulawesi dan bukan orang Sulawesi, jangan sampai tidak coba kereta Sulawesi. Kita punya kereta api di sini.